Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Sisarin Ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips and trick ya, tentunya dengan permasalahan yang sering terjadi pada implementasi Jahir Accounting versi 6. Ya, sebagai contoh, salah satu contoh di sini, misalkan saya akan menginputkan sebuah penjualan secara kredit, kemudian saya pun menggunakan uang muka. Dan untuk uang mukanya sudah saya buatkan sebelumnya. Di sini saya buka dulu. Di sini ada uang muka yang sudah saya inputkan. Bisa saya lihat perinciannya ya, teman-teman. Nah, ini di sini saya menggunakan uang muka untuk penjualan. Penjualannya itu menggunakan Bank Mandiri. Kemudian untuk pelanggannya Siti Kelita sebesar 1 juta rupiah di tanggal 19 Januari 2019, uang muka penjualan. Sini sudah saya masukkan untuk uang mukanya. Kemudian permasalahan yang akan muncul mungkin beberapa teman-teman, baik itu di penjualan atau di pembelian, pada saat menggunakan uang muka. Nah, saya coba menggunakan penjualan secara kredit dengan uang muka. Misalkan untuk pelanggannya saya sesuaikan dengan uang mukanya tadi. Kemudian untuk nomor faktur, misalkan fakturnya saya kasih 005. Kemudian tanggalnya di tanggal 19 Januari 2019. Untuk deskripsi barang, misalkan saya pilih yang BA02. Kemudian saya kirim sebanyak 10. Kemudian di sini kita coba ya seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan uang muka di sini. Uang muka yang memang sudah dibuatkan sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian saya coba klik OK. Tampil pesan error seperti ini, is not valid floating value. Nah, lalu bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya ada beberapa langkah ya, teman-teman. Jadi salah satunya kita coba di sini setup program. Setup programnya kita cek untuk setup program. Yang pertama, transaksi pada umumnya. Nah, transaksi pada umumnya di sini ada checkbox untuk menggunakan modul uang muka. Ya, tentunya kalau misalkan posisi seperti ini, berarti kita memang tidak menggunakan modul uang muka. Nah, makanya kita coba klik checkbox. Nah, checkbox ini memang sudah saya checklist atau saya pilih menggunakan uang muka. Kemudian yang selanjutnya kita coba setel secara regional. Nah, secara regional kita harus perhatikan juga di sini ada pemisah format mata uang. Format mata uang ini sangat berpengaruh, format mata uang di mana pemisah ribuan itu menggunakan titik, kemudian pemisah desimal itu menggunakan koma. Kemudian untuk bilangan desimalnya di sini diberikan nilai 0 seperti ini. Kemudian setelah ini selesai, kita langsung saja kita langsung masuk ke control panel. Teman-teman masuk di control panel masing-masing. Kemudian teman-teman coba cek di region and language-nya. Nah, setelah masuk di region and language seperti ini, teman-teman pun harus cek di additional setting. Nah, biasanya di sini yang ada beberapa perbedaan dengan settingan Jahir Accounting versi 6. Tentunya ini yang menyebabkan beberapa transaksi ya, menimbulkan pesan error seperti tadi ya, terutama pada saat kita menggunakan uang muka. Di sini untuk desimal simbol di sini menggunakan koma. Nah, ini tentunya sama ya dengan yang tadi. Artinya apa? Di Jahir menggunakan koma, maka di sini harus menggunakan koma seperti ini. Kemudian untuk digit group simbolnya ini harus menggunakan titik seperti ini. Kemudian di sini diperhatikan, sebenarnya di sini ada yang namanya number of digit after decimal. Nah, ini pemberian number angka setelah digit desimal. Seperti misalkan di sini ini awalnya 2, namun pada saat kita cek di Jahir, di settingan Jahir ini, kita coba cek kembali ya, kita coba buka.
Kemudian kita cek setelan regional. Di sini bilangan desimalnya 0. After, sebenarnya after desimal digitnya itu 0. Nah, kita coba samakan untuk di sini, untuk custom formatnya. Sini kita coba gunakan 0 seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, jangan lupa teman-teman di apply. Di apply, kemudian teman-teman diklik OK. Kemudian ini pun di play, kemudian teman-teman klik tombol OK seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk lagi ke Jahir Continue. Untuk transaksi ini disarankan teman-teman untuk dibatalkan terlebih dahulu agar dia merefresh ya. Kemudian kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita coba buatkan penjualan cara kredit kembali. Misalkan seperti ini, kemudian kita coba klik. Kita buatkan dengan transaksi yang sama. Kemudian saya coba input kembali seperti ini. Tanggalnya di tanggal 19 Januari 2019. Kemudian untuk barangnya saya pilih rice cooker misalkan seperti ini. Kirim sebanyak 10. Kemudian harganya misalkan 275 seperti ini. Kemudian coba kita cek. Kemudian kita coba inputkan dibayar di mukanya. Nah, kalau tadi kan keluar pesan error ya, teman-teman. Kita coba, mudah-mudahan tidak keluar pesan error karena kita sudah setting sebelumnya. Wah, ternyata masih ada pesan error seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu kita juga bisa setting. Kalau misalkan seperti ini, kita harus setting kembali nih, setting kembali pada saat di setup programnya. Setup program, kemudian kita coba di transaksi penjualan. Di sini tidak ada ya, transaksi penjualan. Transaksi penjualan, kemudian kita coba di setelan regional, kita coba rubah. Misalkan saya menggunakan dua seperti ini, klik rekam seperti ini. Kemudian saya coba gunakan transaksi, kemudian uang mukanya saya klik OK. Nah, tentunya bisa ya seperti ini dengan setelan regionalnya. Setelan regionalnya kemudian kita berikan angka 2. Mungkin ada beberapa yang berbeda. Ya, di sini mungkin kalau misalnya kita lihat dibayar uang mukanya sebesar 1 juta. Kenapa dia apa namanya mengikuti mungkin setelan regional dari beberapa, yaitu agak sedikit berbeda mungkin untuk merefresh ya. Misalkan saya kosongkan, misalkan di sini bisa tidak dikosongkan ya, tidak dibatal ya, tidak bisa ya. Ya seperti itu teman-teman, mungkin teman-teman yang mengalami pesan error yang sama seperti tadi, boleh teman-teman lakukan cara yang sama seperti ini. Atau misalkan kalau teman-teman bingung, boleh komentar di bawah kolom komentar. Mungkin kita coba rekam ya, bisa atau tidak. Nah, kita juga bisa merekamnya kalau misalkan sudah sesuai seperti itu. Ya, mungkin tutorial singkat untuk tips and trick pada kali ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya di tips and trick beberapa program yang tentunya yang kita pelajari ya seperti itu. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.